Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait untuk membantu menaikkan harga TBS pasca kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya. Terakhir melalui Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengambil kebijakan penghapusan sementara pungutan ekspor CPO dan turunannya. Namun sampai hari ini harga TBS petani belum meningkat signifikan. Pertanyaan petani sawit saat ini adalah kapan harga TBS kembali ke harga tertinggi. Adapun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, seperti diberitakan Tempo yang terbit tanggal 18 Juli tahun 2022, mengaku banyak mendapatkan pertanyaan soal kapan harga TBS kembali terkerek. Pertanyaan paling banyak adalah kapan kiranya harga TBS di tingkat petani naik? Ucapnya melalui akun media sosial pribadi. Luhut mengatakan pemerintah sudah berupaya untuk menyelesaikan sengkarut industri sawit, termasuk turunnya harga TBS melalui audit perusahaan. Apalagi masalah persoalan sawit dan produk turunannya seperti kelangkaan minyak goreng bukan kali pertama terjadi di Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Perbaikan ini juga diperlukan lantaran sawit adalah sumber devisa strategis bagi negara. Selain itu, ia mengutarakan audit juga akan mencegah pihak-pihak yang bermain-main dengan harga TBS petani sawit. Saya membutuhkan komitmen dari seluruh bupati dan kepala desa yang hadir hari ini agar tidak mencoba bermain-main setelah audit ini berjalan. Hal ini dilakukan agar tidak ada permainan harga TBS di tingkat petani, katanya. Ia juga menyampaikan pemerintah akan terus membuka keran ekspor supaya harga TBS dapat kembali naik secara perlahan. Selain itu, pemerintah kedepannya berencana membuka pabrik kelapa sawit atau PKS bila ada daerah yang memiliki lahan kebun sawit seluas 7.500 hektare. Baiklah Bapak Ibu petani sawit, mari kita bantu pemerintah agar bisa segera merealisasikan keinginan kita semua, yaitu kenaikan harga TBS. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Salam Tandan Berduri.